Ini ada berapa elemen guru yang datang? Ini yang datang sesuai negara, Pak. Ada perwakilan dari PGRI semua. Ada harapan untuk ke sidang Bu Supriyani seperti apa, Pak? Ya, Pak. Harapannya apa, Pak? Harapannya supaya Ibu Supriyani dibebaskan. Karena dia tidak bersalah. Sudah jelas dia tidak bersalah. Bagaimana tanggapan Bapak soal Ibu Supriyani? Seperti apa orangnya? Iya, kapan tidak bebas ini Ali akan kita kembali lagi. Kita kembali lagi. Tidak akan kita berhenti sebelum dia dibebaskan dia. Karena dia tidak bersalah. Oh, iya. Dia tidak bersalah. Tidak bersalah sama sekali. Kita ini pendidik, Pak. Kita pendidik. Kita ajar kita punya anak-anak. Supaya bagaimana caranya supaya bisa dia baik. Dia pandai cerdas. Semuanya dari guru, Pak. Dari guru SD. Harapannya untuk persidangannya apa, Pak? Ya. Harapannya apa, Pak, untuk persidangan? Harapannya supaya jangan ada tuntutan, Pak. Jangan ada. Tidak bisa ditahan. Kapan ditahan, guru tidak akan tidur. Tidak akan dia, Pak. Karena dia tidak bersalah. Di situ kan di pemberkasan ya, di pemberkasan semua mengatakan bahwa itu ada alat yaitu sapu. Kemudian sapu itu sudah juga disita. Ada penyitaannya dari penetapan dari pengadilan. Sehingga kami jaksa jelas karena ada bukti legalitas penyitaan, itulah yang kami tetapkan menjadi alat bukti juga sebagai petunjuk nantinya. Berapa bukti itu? Tidak di ini dulu, Pak, bahwa ini logis tidak misalnya ketika sapu ini memakai dipukulkan ke paha begitu ke anak itu menjadi lukanya seperti itu, Pak. Ada dalam visum repertum. Kita mengatakan tumpul kan? Ya. Itulah yang membuat para jaksa peneliti menyatakan bahwa benar tumpul itu karena dikuatkan juga dalam visum. Apa terakhir kenapa setiap pertimbangan keadilan baru dipertimbangkan ketika sudah ada guru ini? Saya inisial aja ya. Iya. Itu apa dari tiga anak ya? Anak apa, Pak? Siswa ya, siswa yang oke. Ya, saya enggak mau nyebut nama ya. Okay, ya, anak siswa. Kemudian juga ada guru. Berapa? Ya, dua orang ya. Terus satu orang kemudian dari keluarga korban dua. Orang tua dua. Itu saksi ya? Guru itu saksi memberatkan atau seperti apa? Itu yang dihadirkan saksi pelapor, Pak. Bukan saksi yang diperiksa oleh penyidik untuk menerangkan kejadian yang sebenarnya. Pak, dua orang. Itu masih lima tadi, Pak. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independent, terpercaya.